Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Mi Diana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Nam Joo Hyuk yang menjadi mahasiswa Universitas Kepolisian yang rajin dengan rasa keadilan yang kuat dalam drama berjudul Vigilante. Jadi guys, serial Disney Plus mendatang berjudul Vigilante telah merilis potongan gambar baru dari Nam Joo Hyuk. Berdasarkan webtoon dengan judul yang sama yaitu Vigilante, mengikuti kisah Kim Ji-yong yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk, seorang mahasiswa kepolisian teladan yang menjunjung hukum di siang hari tetapi menjadi main hakim sendiri di malam hari, mengambil tindakan sendiri terhadap penjahat yang lolos dari keadilan guys. Potongan gambar yang baru dirilis menampilkan beragam kehidupan sekolah dari Kim Ji-yong yang berubah menjadi vigilante di malam hari. Dalam foto-foto itu, Kim Ji-yong menikmati bermain basket dan makan ayam goreng bersama teman-temannya di sekolah. Tidak berbeda dengan mahasiswa lain di usia 20-an guys. Lalu, mengenakan seragam rapi, Kim Ji-yong rajin mengikuti pelajaran, melihat-lihat buku di perpustakaan dengan ekspresi yang serius. Meskipun Kim Ji-yong tampak menjalani hari-hari biasa sebagai mahasiswa, dia tampaknya tenggelam dalam pikirannya, meningkatkan antisipasi tentang bagaimana dia akan mewujudkan cita-citanya mengenai keadilan sebagai vigilante di malam hari guys. Vigilante sendiri dijadwalkan tayang perdana pada tanggal 8 November mendatang dengan 2 episode baru dirilis setiap hari Rabu dengan total 8 episode guys. Nah, gimana pendapat kalian terkait dengan hal ini? Bisa komen di kolom komentar ya guys. Sampai di sini video aku, bye bye. See you on the next video.